إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah di pagi yang sangat cerah ini. Kita bisa berkumpul di majelis yang mulia, majelis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal saleh kita untuk bekal kelak insyaallah di yaumul kiamat. Salawat salam semoga dilimpahkan pada Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya, tabi'in atau tabi'in dan siapapun yang selalu mengikutinya. Kajian kita di pagi ini berkaitan dengan manasik, umroh dan haji ya. Saya yakin bagi Bapak Ibu yang telah haji atau umroh sangat paham ya, dan tidak terlupakan insya Allah ritual haji, ritual umroh itu pasti terkenang gitu dan tidak terlupakan. Sehingga materi ini tentu menjadi hal yang tidak asing. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum haji atau umroh, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi gambaran. Jadi gambaran secara singkat, ringkas, umum berkaitan dengan haji dan umroh. Baik, apa perbedaan haji dan umroh? Tentu bedanya jauh ya, beda. Namanya kalau haji hanya dilakukan di bulan Dzulhijjah. Hanya dilakukan di bulan Dzulhijjah, itu juga hanya dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Kalau nafar sani, kalau nafar awal dari tanggal 12 sudah beres. Gitu. Jadi sebetulnya haji itu singkat, cuma 5 hari. 8, 9, 10, 11, 12. Gitu ya. Nanti sampai tanggal 13 kalau mau menyempurnakan atau nafar sani dan sudah pulang. Kenapa sampai 40 hari kan begitu ya? Bahkan sekarang sudah ada yang datang ke Madinah, sudah ada yang datang jamaah haji kita ke Jeddah, sudah ada yang berangkat gitu. Ada yang berangkat belum ya? Saya nggak tahu. Tapi saya lihat di medsos sudah ada yang datang ke Madinah sama Jeddah, itu sudah berangkat ya. Kenapa berangkat dari sekarang? Kan Dzulhijjah masih lama. Itu mah ibu, berangkat sekarang tuh ngantrinya lama gitu. Itu saja. Nanti hajinya mah tanggal 8. Begitu. Jadi adapun 40 hari atau haji plus mungkin 20 hari, 21 hari, sebetulnya hajinya cuma 5 hari, cuma 5 hari. Yang lama itu adalah ngantrinya, baik berangkat maupun pulangnya. Gitu, baik berangkat maupun pulangnya. Itu saja. Kalau berangkat sekarang berarti nanti pulangnya pas beres haji langsung pulang. Tapi kalau berangkat nanti pas mepet musim haji, saya pernah ketemu dengan jamaah, kebetulan dia datangnya terlambat, maksudnya kloter terakhir. Pas di Mekah saya tanya, Pak Haji kapan pulang? 30 hari lagi katanya. Jadi naon atau di Mekahnya kieu atau apa ya gitu. Dia sudah sangat rindu karedok. Dia sudah sangat rindu nasi padang ya. Tapi berapa hari lagi saya tanya? 30 hari lagi. Sementara saya tinggal beberapa hari lagi pulang gitu. Dia 30, padahal ibadah hajinya sudah beres. Karena dia mungkin 1 hari atau 2 hari sebelum haji baru datang. Begitu. Jadi antriannya aja yang panjang. Bahkan bukan hanya panjang antrian berangkat ke sana, tapi antrian daftar juga panjang Bapak Ibu sekalian. Antrian cukup panjang ya, saya kira Bapak Ibu lebih tahu dari saya bagaimana antrian ibadah haji ya, cukup panjang. Baik, kita ke materi saja.
haji hanya dilakukan di bulan Dzulhijjah. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj." Mengimatun. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu bulan yang diketahui. Dalam tafsir, bulan yang diketahui itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Maksudnya Dzulqa'dah persiapan. Jadi sekarang kan Dzulqa'dah ini, awal Dzulqa'dah persiapan, memang berangkat. Dzulhijjah memang ritual haji. Kemudian Muharram pulang. Gitu, Muharram pulang. Karena pulang itu juga bergelombang. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Baik, jadi bedanya haji dan umroh, Bapak Ibu sekalian, kalau haji hanya dilakukan di bulan Dzulhijjah dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau umroh, kapanpun, umroh kapanpun. Jadi bebas kalau umroh, mau sekarang, mau nanti. Cuman kalau musim haji, biasanya visa umrohnya selesai dulu, tutup dulu, karena persiapan musim haji. Nah, beres ibadah haji, umroh kapanpun, wah mau jam berapapun, mau siang, mau malam, ya, mau bulan apa, minggu keberapa, hari apa, bebas. Umroh itu silakan. Jadi kalau haji itu bulan Dzulhijjah dari tanggal 8 sampai 13, umroh kapanpun. Tempatnya kalau ibadah haji, Bapak Ibu sekalian, tempatnya bukan hanya di Mekah. Bukan hanya di Masjidil Haram. Jadi tempatnya bukan hanya di Masjidil Haram. Tapi kalau haji, jamaah haji ke Mina, mabit di Mina. Kedua, jamaah haji ke Muzdalifah atau ke Arafah dulu ya, nanti tanggal 9 ke Arafah. Malamnya tanggal 10, malam tanggal 10 ke Muzdalifah. Kemudian ke Mina lagi. Tuh kalau haji makan ada Armina ya, Arafah, Mekah, Mina gitu. Ada Muzdalifah, ada Mina. Muzdalifah itu nama tempat, Ibu, bukan Muzdalifah. Itu ya, apa siapa tuh yang jandanya Nasar, siapa bukan? Yang sekarang katanya nikah sama berondong, saya enggak tahu itu ya. Enggak tahu, saya enggak tahu gosip, enggak tahu gosip. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau haji tempatnya di Arafah, tempatnya di Mina, tempatnya di Muzdalifah gitu. Kalau umroh, umroh mah gampang. Tawaf, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, beres. 2 jam beres. Bahkan kalau melompatnya cangker mah 1.5 jam ge beres ya. Set gitu udah beres. Kayak bapak-bapak nih jarang rak jago gini, masih muda-muda, umroh mah kelenjang gitu ya. Bahkan lagi teh usah beres umroh teh. Nah, atos beres deui. Tapi kalau yang sepuh-sepuh mah aduh gitu ya, harus santai. Santai. Nah, jadi dari sisi waktu juga jamaah sekalian beda. Dari sisi tempat beda. Kemudian apa beda haji dan umroh? Kalau haji itu include umroh plus umroh. Jadi kalau haji plus umroh masuk ke situ umroh. Dan kalau orang umroh, oke, abdi umroh bulan September, mumpung kosong di Mina sekalian hajian, boleh tidak? Ulah, nggak bisa. Tapi kalau orang ibadah haji, apalagi jamaah haji Indonesia tamattu, itu sudah langsung umroh. Tamattu itu apa? Nanti akan kita bahas ya. Tamattu itu, Ibu. Nah, sekarang nih jamaah haji kan berangkat sekarang, bukan musim haji. Apa yang mereka lakukan ketika tiba di Mekah? Umroh dulu. Umroh dulu, sudah beres umroh, nunggu. Nanti tanggal 8 ke Mina. Ya, disebut hari tarwiyah. Atau bahasa kita mah tanazul ya, mabit di Mina. Tanazul ke Mina. Nah, jamaah sekalian, kalau haji itu include umroh. Tapi kalau umroh tidak bisa langsung haji. Makanya nih, kalau ibu mau daftar, kan suka nanya tuh, "Ustaz, apa dulu ya yang harus saya lakukan? Umroh dulu apa haji dulu? Mana dulu jawabannya?"
Ya, iya haji dulu. Yang wajib dulu. Yang wajib dulu. Kan haji include umroh, plus umroh, langsung umroh. Tapi kalau umroh belum tentu haji. Nah, itu. Jadi, haji dulu, benar kata Bapak tadi. Harus haji dulu. Apalagi kalau hukum haji, apa? Wajib. Kalau umroh hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau ibu ada rezeki, saran saya, daftar dulu haji. Jangan dulu umroh. Kecuali begini, kalau ibu sudah daftar haji, nah, nanti ada rezeki, nunggu, ya kan? Boleh umroh dulu, pemanasan, pengenalan tempat, ya kan? Ibadah, boleh itu mah. Kalau ada rezeki lagi, dan antara ongkos haji dan umroh itu gak jauh. Sama, ya kan? Haji berapa sekarang? 35 kurang lebih ya? Dan umroh juga kalau ibu, walaupun semurah apapun ibadah umroh, 30-an ya. Gak lebih dari gitu, gak jauh dari haji. Kalau dengan ongkos oleh-oleh, paspor, vaksin ini itu, 35, 40 umroh juga. Apalagi yang oleh-olehnya banyak. Begitu. Tidak cukup 40 juta sama ongkos. Begitu. Nah, jadi saran saya, kalau ibu mau daftar, mendingan haji dulu. Daftar haji. Ya, bebas silakan. KBI hanya di mana, yang jelas ibu daftar haji dulu. Apalagi antriannya panjang, ibu. Panjang. Kabupaten Bandung itu bisa 12 tahun kalau tidak salah. 12, walaupun nanti menyusutnya ada 10, 9, 8, mudah-mudahan lebih cepat. Tapi kalau kota Bandung, saya dengar sudah 15 tahun. Bahkan di beberapa daerah ada yang 30 tahun. Iya, luar biasa. Ada yang 30 tahun, 20 tahun. Makanya saran saya, jika Bapak Ibu, saran saya jika Bapak Ibu sudah haji, sudah umroh, dan ada rezeki, anak-anak kita mau haji atau belum daftar haji, yang sudah berumur 12 tahun, daftarkan sekarang kalau ada rezeki. Tos barudak daftarkan ti ayeuna. Kan kewajiban anak itu mah semampu anak, manis tato'a ila sabilah. Betul, tapi kalau orang tua mampu, tidak ada salahnya menghajikan anak. Kata para ulama salaf begini, jika seorang ayah atau ibu sudah mendidik anak dengan pendidikan terbaik, kemudian jika seorang atau seorang tua tadi mendidik anak dengan pendidikan terbaik, jika orang tua menyekolahkannya dengan sekolah terbaik, kemudian menghajikannya dan menikahkan anak itu, maka tinggal kewajiban anak berbakti kepada orang tua. Selesai sudah kewajiban orang tua, ketika dia mendidik dengan pendidikan terbaik, kemudian menghajikan dan menikahkan anak-anaknya, maka kewajiban orang tua beres. Tinggal kewajiban anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu menurut pendapat ulama salaf. Begitu. Jadi saran saya, jika Bapak Ibu ada rezeki dan sudah haji, tentu haji dulu Bapak Ibu, jangan barudak hajinya ai mamah engkewe mamah tenang ulah. Bapak Ibu dulu daftar, kalau masih ada rezeki, ada ongkos, daftarkan anak-anak. Sekarang itu 12 tahun sudah boleh daftar Bapak Ibu sekalian. Ya. Nanti jangan berpikir begini, mamah kan aku masih anak-anak, bukan sekarang daftarnya, Dek. Nanti kamu berangkat 10 tahun lagi. 12 tahun, 22 tahun sudah cukup. Sudah dewasa ya, dewasa. Kalau sudah menikah, kadang-kadang ya harus bawa istri, harus anak-anak, rumah dulu, modal dulu, ini dulu, kaceot ibu. Paling bisa daftar nanti ya, kadang-kadang nanti kalau sudah sepuh. Kalau daftarnya 50 tahun, berangkatnya berapa tahun berangkatnya? 65 tahun. Ya, terus repot. Makanya ibadah haji itu ya sesegera mungkin. Segera mungkin. Begitu. Nah, jadi kita kembali ya, Bapak sekalian. Kalau haji dilakukan satu paket dengan umroh, sementara umroh berdiri sendiri. Begitu. Ya. Itu perbedaan antara haji dan umroh. Kemudian dari hukum, ibadah haji hukumnya wajib bagi muslim yang mampu, tapi kalau umroh hukumnya sunnah. Makanya dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Banyak orang yang hilir mudik ke Mekah terus umroh, 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 umroh. Hari haji itu, gitu. Hari umroh haji, hari haji tidak daftar, begitu.
Dan begini, Bapak Ibu sekalian, jangan ada anggapan kalau Bapak Ibu haji atau umroh nanti dibalas di ditu ke ayat riwayat. Hari pembalasan itu di hari kiamat nanti, bukan di dunia. Jadi ingat, di dunia itu mungkin peringatan dari Allah mungkin, teguran mungkin. Tapi kalau pembalasan tidak ada. Pembalasan itu di hari kiamat, al-jaza, disebut yaumul jaza. Yaumul jaza itu hari pembalasan. Maliki yaumiddin, ad-din dalam ayat itu artinya pembalasan. Jadi jangan merasa takut kalau di sana dibalas oleh Allah. Ada, tidak saya sebutkan jabatannya, dia seorang pejabat, diajak haji oleh temannya, diajak umroh kalau enggak salah, diajak umroh. Hayah orang umroh, apa jawab dia? Moalna naon kitu saya umroh kan itu. Gitu. Moalna naon kitu? Jadi ruas gitu. Sieun, sieun mungkin dosa naon dia. Padahal tidak ada. Kalau orang istighfar, orang minta maaf, mensucikan diri insyaallah Bapak Ibu sekalian. Adapun di sana haji atau umroh, itu mah dongeng ngumpul. Cenah abdi teh oh kitu kieu itu mahnya. Ibu tidaklah tidak jadi patokan kalau itu pembalasan. Sapertos kieu lah aya dongeng. Bapak-bapak di Masjidil Haram, Bapak-bapak sekalian, di Masjidil Haram kapanasan pas dina lawang patokan nuju nya ternyata aya budak hideung nyemprotan. Disemprot ke budak hideung. Si bapak teh adem tah seger gitu nya. Tapi kan lama-lama jimbruk, baseuh, kuyup gitu basah kuyup. Cek si bapak teh acik atujan. Ulah disemprotan wae bapak teh ieu teh tiris jelema lemun ieu teh bapak teh tinah redang jadi tiis jibruk. Cuman kan budak hideung orang Afrika teu apalun bahasa Sunda terus saya disemprot gitu. Akhirnya si bapak introspeksi mikir dosa naon saya di Bandung nah bet disemprotan wae. Oh inget unggal isuk-isuk sok nyemprot manuk poksai baseuh teuing segala. Tah eta boga poksai lu si bapak teh. Mun isuk-isuk teh jibruk teuing disemprotna teh, oh meureun eta, tah eta mah dongeng. Begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang berikutnya. Jadi hukum haji adalah wajib, umroh mah sunnah ya. Jadi saran saya, kalau ibu bingung, Ustaz, umroh dulu, haji. Haji tegas, itu mah jelas. Karena haji hukumnya wajib. Jelas di surat Ali Imran nanti ayat 97 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim walillahi 'alan nasi hijjul bait manistata'a ilaihi sabila. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Nanti rukun Islam ya diantaranya adalah haji. Jadi dalil haji itu Quran dan Sunnah juga ijma para ulama. Al Quran tadi surat Al Imran 97, Al Baqarah 196 dan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dasar haji memang kuat di samping ijma para ulama. Kemudian Bapak sekalian, keutamaan haji dan umroh ya. Keutamaan haji dan umroh. Dalam hadis Nabi bersabda bahwa barang siapa yang menunaikan ibadah haji lalu tidak ropas itu ucapan yang kotor, berbau syahwat, kasar dan tidak berbuat fasik, maka dia seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kawaladin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu. Jadi orang yang pulang haji itu dosanya bersih kalau dia betul-betul melakukan haji dengan benar sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pahala juga dilipat gandakan ya kan. Salat di Masjidil Haram kan 100.000 daripada salat di masjid kita. Di Masjid Nabawi berapa? 1.000. Di Masjidil Aqsa 500. Makanya banyak jamaah umroh setelah umroh itu kedul ke masjid males. Hayo tuh kamasih kan kamari geus loba aduh. Oh loba teuing, sarakan teuing tenang we. Kamari kan saya di masjid terus gitu. Itu salah. Salah. Harusnya setelah ibadah haji dan umroh lebih getol lagi ke masjid. Sebab di sana adalah pelatihan dari Allah atau tarbiyah dari Allah untuk rajin beribadah. Begitu.
Bahkan kata Nabi dalam hadis, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Kecuali yang cadel mau ke surga. Surga ya maksudnya. Itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah. Nah makanya aduh ibadah haji tanya harus dipaksakan gitu. Kata Nabi, la tusaddu rihal ila ila salasati masajid. Tidak boleh dipaksakan bepergian kecuali ke tiga masjid. Masjidil Haram, Nabawi dan Masjidil Aqsa. Adik kita kadang-kadang memaksakan di masjid dalam negeri sendiri. Dari ke mana? Masjid Al-Pariwisata itu ya. Yang Kubah Emas gitu. Jadi Depok itu. Padahal sama saja, boleh berkunjung silakan, tapi di sini juga sama. Tidak ada keutamaan apa-apa. Jadi kalau mau sholat, cuman mau sholat, ngapain jauh-jauh? Kecuali kalau kita mau studi banding, ya kan? Mampir di perjalanan, ya tentu boleh. Tapi kalau sengaja mau sholat di situ, ngapain? Di sini juga sama. Jauh-jauh tuh, gitu ya. Nah maka, zaman sekalian, yang harus diperhatikan itu ziarah atau berangkat ke tiga masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kadang-kadang saya suka menyayangkan ya, suka menyayangkan. Orang yang traveling, travelnya kemana? Ke Eropa, keliling, kemudian ke mana gitu ya, ke Jepang, ke Bangkok, kemana ke Thailand. Aduh, hari umroh, haji tacan. Haji belum, tapi kalau traveling ke Eropa, ke mana gitu, ke negara-negara barat, resep begitu. Padahal Bapak sekalian, saya jamin, Bapak Ibu yang haji atau umroh mual kaduhum dan tidak akan pernah kapok dengan ibadah itu. Saya jamin 1000%. Paling kapok itu maaf bukan haji atau umrohnya, travel nah mungkinnya. Ya kalau travelnya aduh mual sekali-kali deh terkait sama kunaun gitu, ah kabohong wae fasilitasnya tidak sesuai mungkin. Kalau dengan travelnya kapok, tapi kalau ibadah haji dan umroh mual ayah nu kapok. Kaduhum umroh, aduh kaduhum ke ayah. Bahkan di itu kena kita sengah doa, ya Allah mudah-mudahan kami bisa kembali lagi. Kan gitu doa nanti. Ya, ibadah haji sebelum pulang itu dia berdoa, ya Allah izinkan kami kesini lagi dengan keluarga, bapak dengan istri-istri. Kayak amin atuh pak. Tuh bapak. Ibu dengan keluarga, dengan anak-anak, bapak dengan istri-istri kan, oh luar biasa ya. Maksud saya dengan keluarga ibu. Begitu. Kan begitu, sebelum pulang juga, bapak teruskan doa, ya Allah kembalikan kami, mohon ayah nukapok ibu. Kalau orang ibadah haji dan umroh itu mah dijamin. So, ada bukti nukapok, mohon ayah. Begitu, mohon ayah. Dan kenikmatan ibadah, bapak sekalian di sana, oh nomor satu. Kita di sini sholat bari cerik ya sambil nangis jarang atau tidak? Jarang ya kan? Tapi di sana itu mah otomatis. Auto nangis itu mah. So di depan Ka'bah kita sholat berdoa itu auto nangis. Te aya anu papa hare gitu ya malah orang teh kieu ngahuleung teu aya. Semua berdoa, semua khusyuk, semua menangis itu mah banjir air mata. Di depan Ka'bah orang ibadah. Oh luar biasa. Otomatis. Nah maka tidak ada orang yang kapok haji ataupun umroh. Gitu. Jadi kalau hemat saya itu dahulukan haji kemudian umroh. Dan kalau ada rezeki terus umroh, walaupun hukumnya sunnah. Ya, bagaimana berbagi dengan tentu anak miskin, orang yatim ya tentu didahulukan karena itu wajib ya. Jangan sampai sering umroh hari ini tetangga miskin jangan. Karena ini mereka wajib. Tapi kalau yang wajib dijalani masih ada rezeki mau umroh ya silakan tidak masalah. Begitu. Baik, nanti kalau syarat haji atau umroh pahamlah Bapak sekalian ya. Islam balik kemudian berakal sehat, merdeka dan al-istita'ah atau mampu ya. Itu syarat orang menunaikan ibadah haji dan umroh. Tentu muslim. Karena kalau non muslim tidak boleh ke haram ya. Tidak boleh ke Masjidil Haram atau Nabawi. Tidak boleh masuk Mekah bahkan. Tidak boleh masuk Mekah dan kota Madinah kalau orang non muslim. Jadi syarat haji dan umroh dia muslim, kemudian balik. Makanya 12 tahun ke atas. Kalau nah ini kadang-kadang saya menyayangkan bayi-bayi bicara nak umroh padahal sudah kena
bayaran yang sama, 2 tahun kan harus bayar. Anak kecil, aduh, saya pikir, atuh janganlah, cuma ngapok aja ke Jawa ya kan. Anak kecil 2 tahun, 3 tahun sudah diajak umroh. Daripada, punten ya, daripada bawa anak yang belum ngerti ibadah, belum paham, malah capek, malah kasihan anaknya capek, ibunya juga tidak fokus. Mendingan mengumrohkan orang tua, kakek, nenek, ua, Allah, bibi, adik, kakak. Mendingan kadinya kene kalau menurut saya. Pahala mereka akan sampai kepada orang yang memberangkatkannya tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Insyaallah. Anak kecil dan belum dihisab oleh Allah atau belum mukallaf. Gitu. Kadang-kadang jamaah yang bawa anak kecil akhirnya tidak fokus ibadahnya. Ibu kemana bapak? Biasa Ustaz giliran jadwal si bapak jaga pun anak di kamar. Gitu, dijaga. Gak bisa dicara ke haram, ordet, ogoh katanya. Pak, mana ibu? Biasa giliran jaga si adik. Tuh kan, akhirnya dia tidak bisa ibadah maksimal. Jadi saya sarankan kalau ibu usia anak-anak belum akil balik, 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun, aduh, kasihanlah dibawa umroh, apalagi dihajikan, dan belum dewasa. Karena nanti kewajiban haji masih wajib kepada dia. Itu walaupun 2 tahun sudah haji. Akil balik nanti mukallaf, dia masih kena kewajiban haji. Demikian umroh. Jadi jangan mau bawa anak insu, mamah mah ibu mah ngabring, baru dah 2-3 tahun dibawa, aduh ibu lebar ongkos 70 juta duaan, mendingan umrohkan sepuh. Mendingan umrohkan emang, bibi, Allah, kasihan mereka impian bisa ke tanah suci, ya kan? Berangkatkan oleh kita, pahalanya dobel buat ibu. Begitu, kalau anak belum. Begitu. Jadi saya menyayangkan bagi jamaah yang membawa anak-anak. Walaupun boleh, tidak ada yang melarang. Ya cuman saya, gitu, karena belum wajib. Begitu ya, Bapak-Ibu sekalian. Baik, tadi sudah saya sampaikan, kalau jamaah Indonesia ada haji tamattu ya. Nah haji nanti ada 3. Ada haji tamattu, ada haji qiran, dan ada haji ifrad ya. Ada haji ifrad gitu. Apa itu tamattu? Tamattu itu umroh dulu kemudian haji Indonesia itu. Dan di sana nanti ada dam. Makanya harus menyembelih seekor kambing. Harus menyembelih kambing itu dam. Dam itu darah. Darah sebagai bentuk denda dari Allah Subhanahu wa taala karena dia umroh dulu kemudian haji, maka dia ada dam. Maka itu disebut haji tamattu. Tamattu itu tadi berangkat ke sana umroh dulu. Nah, sekarang jamaah haji ke sana tuh ngapain dulu? Umroh dulu. Ya, jadi ibu yang belum haji tentu gambarannya demikian ya. Berangkat ke sana umroh dulu. Udah gitu nyantai. Santai di apartemen atau di hotel, di maktab. Paling nanti sholat ke haram, bahkan ke haram juga jauh. Jauh karena walaupun ada bis ya, ada bis selawat ya gitu dan ya 24 jam mengantarkan Bapak Ibu ke haram dan itu full 24 jam kapanpun itu ada bis. Tapi biasanya jamaah haji memilih sholat dekat saja di masjid sekitar karena kalau ke haram jauh takut nanti kalau diporsir. Nah, dari sekarang hoyo ke haram gitu. Hoyo ke haram terus ke haram itu juga bagus. Tapi pas musim haji tumbang, musim haji sakit. Nah, makanya jaga fisik, jaga situasi, jangan sampai mumpung-mumpung. Ah, mumpung kosong keneh, mumpung jag-jag keneh, ya udah baru datang, pasti jag-jag keneh ibu teh. Dan makanan masih oh enak ya makanan Arab. Lila-lila mah ibu makan nasi Arab wae hayu-hayu handa. Leneng atuh ibu teh tidak biasa lidah orang Sunda ya, lidah orang kita. Apalagi harus makan roti terus asa cantuang urang teh nya. Gitu asa masak rindu kana peuteuy ya, jengkolnya eta di maktab teh mangga hiliwir teh asin atuh da di maktab teh ngaliwat aduh pedak nih mata luar biasa itu daripada makanan Arab yang hayuh we daging kambing aduh mimiti mah bener we oh nikmat 2-3 hari alah kambing deui nembang atuh nya gitu. Nah kalau pertama mah mungkin masih jag-jag makanya saya sarankan nih kalau ibu berangkat haji atau ya haji terutama jangan diporsir gitu, jaga fisik, simpan tenaga untuk hajian nanti. Nah begitu, jadi itu gambaran haji tamattu. Jadi kalau tamattu Bapak-Ibu sekalian, nah sekarang nih tadi saya ulang ya. Oh jamaah haji nih,
berangkat dari sekarang ngapain dulu? Umroh dulu, udah gitu ke maktab, udah gitu ke hotel. Nah nanti nunggu, berarti sebulan lagi ya? Sebulan lagi, nah nunggu sebulan akhirnya kayak gitu. Nunggu sebulan, ngapain sebulan? Ya itu mah, mangga weh, bade sholat di haram. Oh umroh weh tiap hari, sekap umroh sekali. Gitu, ketika Nabi datang ke Mekah itu umrohnya cuma sekali aja. Oh umroh weh mumpang-mumpang di ditu, toap ke mual 7 kuriling, abdi mah ada kuat kene. Rek 14 kuriling weh, 2 hiji hayu gitu. Laras bapak kegiatan, tapi overdosis etanya ibadah, gak boleh. Seertai walaupun banyak, bisa jadi bid'ah karena tidak ada dalil dan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan mumpang-mumpang di ditunya. Tawaf oge okay, harusnya 7, bari 14 ya abdi mah. Begitu, jadi gak boleh. Baik, itu haji tamatu dan itu jamaah haji, haji tamatu, haji Indonesia ya maksud saya. Jadi jamaah haji Indonesia, hajinya tamatu makanya ada dan harus bayar untuk menyembelih kambing ya. Jadi nanti ibu kalau ditagih sama petugas atau biasanya kalau ongkos kita sudah termasuk tamatu, sudah termasuk dan. Jadi ongkos kita itu sudah termasuk dan, sehingga ibu tidak harus bayar lagi, karena itu sudah include dan. Yang kedua, itu haji kiron. Kalau haji kiron, haji dan umroh dihijikan. Jadi haji dan umroh itu bareng. Biasanya kalau orang Saudi hajinya kiron. Ya, yang nanti. Nah, saya punya beberapa sahabat masyayikh syekh di Saudi. Ternyata ibu, orang Saudi saja mau haji itu nunggunya sama 5 tahun seperti di kita. Jangan salah itu. Karena kalau orang sudah haji ke sana, orang Saudi nih. Jadi, oh enak ya kerja di Arab mah bisa haji unggal tahun, gitu. Kalau umroh ya, bade unggal usik, oke okay, mah enggak umroh mah. Tapi kalau haji enggak, TKW, TKI itu hajinya cuma sekali. Kalaupun dia ke haji lagi nanti sudah 5 tahun. Karena daftar juga di sana. Dan ternyata Bapak sekalian, saya baru tahu beberapa tahun kebelakang ketika sahabat-sahabat saya orang Saudi mau haji. Nanti janjiannya di Mekah, nanti janjian oke. Okay. Ternyata mereka tidak bisa masuk ke Mina. Saya nggak bisa masuk katanya, ternyata saya diperiksa udah pernah haji beberapa tahun yang lalu. Jadi kemana ya saya coba hubungi, nggak bisa masuk. Ternyata orang Saudi juga, ibu kalau mau haji itu harus pakai travel. Begitu, orang Saudi saja mau haji harus pakai travel, nggak bisa nyelonong mau atau pinuh Arafah. Pada di mana wukufnya? Arafah kan terbatas, jamaahnya Mina kan terbatas. Bahkan Mina sekarang diperlebarkan oleh pemerintah ya. Yang tadinya Muzdalifah pakai Mina, itu disebut Mina Jadid karena tidak rampung. Gitu, dan pemerintah Saudi sekarang masih mempertahankan tenda. Kalau mereka mau bikin hotel bertingkat bisa pemerintah Saudi itu. Tapi piraku urang teh wukuf di lantai 10. Wukuf di hotel di lantai 5 itu wukuf kumaha wukuf kia. Ya, tetap wukuf di Arafah ngampar di tenda. Mabit, pernah aku mabit di lantai 4 gitu ya, di hotel. Pemerintah Saudi sangat mampu, Bapak sekalian, bikin hotel di Arafah. Mereka sangat mampu bikin hotel di Mina, mampu, tapi masih di tenda. Karena itulah Nabi Sholam di tenda, Nabi Sholam ngampar, gitu. Jadi ibu jangan berharap nanti hajian itu pakai kasur empuk, kemudian naon gitu simbun, ente ibu. Atau iya mah punten ya, kalau sekarang kita nih, oh ini super super nyaman, ini hajian, kalau kia super nyaman, ini mah spesial pisan. Para raja atau kia mah. Aduh ibu, mau punten ya, kemarin saya haji plus, kia atau enggak, yang haji plus eta teh, di Mina teh kia atau enggak, pagelek-gelek, kalau haji reguler benernya. Nah jadi kalau bapak ibu bisa duduk begini di Mina, super. Aduh geningan sampai itu nikmatnya. Dan itu yang tidak pernah dilupakannya. Emut di Minanya orang taeta gitu. Luar biasa. Itulah nikmat ibadah. Tuh ayah mengeluh, "Nah meni kieu, ibu teh iraha uih teu." Teu nikmat teh. Itu nikmat haji. Nikmatnya umroh tuh begitu. Nah, jadi kalau kita bisa duduk di Mina seperti ini, wah tuh keren ini mah. Gaya duduk di Mina teh. Terus hajinya di entep atau udah di entep pindah bahkan bertumpuk koper di mana-mana. Wah, AC enggak gelek eta kipas gelebuk. Ini mah atau kipasnya nyaman dan tidak hareudang ini mah udah. Kalau udara di Mina begini
Ah ini mah nikmat atuh. Aduh, bobolokot kesangnya orang teh. Sakali kesang, aduh jawab kelekna bau jabang. Eh nikmat itu aya nu komplain, da urang teh ulah komplain nuju haji mah. Mat alat tuh haji mah. Wala rofa sawala pusuk wala jeda lafil haji. Dicarekan langak dasar, cek atau mandi itu eta tidi teu aya. Dinikmati wae alhamdulillah. Ke tos di Bandung pas reuni, eh teu di dieu teh bau kelek keur di Mina teh. Begitu. Tapi di Mina mah teu aya nu protes ya. Tidak ada yang komplain. Nikmat aja. Begitu. Nah jadi itu Haji Qiron. Jadi saya ngasih info ke Bapak Ibu sekalian, ternyata orang Saudi saja kalau mau haji ngantri, sama ngantri, dan mereka juga harus pakai travel dan mahal. Mahal itu biasanya 10.000 real, 7.000 real travel itu. 10.000 real itu berapa? 40 juta. 7.000 real paling murah itu teh. Kali 4 berapa? 30 juta ada 28 juta gitu. Kurang lebih seperti itu mereka ongkos haji. Sebab minanya terbatas, Arafahnya terbatas. Mau di mana mereka kalau seenaknya bisa haji tiap tahun? Enggak, Ibu. Orang Saudi juga nanti. Kecuali saya informasikan ke Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa bahkan sekarang masih bisa daftar haji dan berangkat tahun ini bisa. Kalau travelnya benar dan kalau bisa masih tersedia. Sebab sahabat saya 2 tahun yang lalu 2 minggu lagi mau berangkat haji baru daftar berangkat. Namanya Haji Furoda. Tapi saya tanya, sabara Bu Haji ongkosna kemari? Abdi teh 265, Pak. Kata dia, saya 265 sajalmi, katanya seorang. Atau 2 500 juta, mohon langkung maling. Luar biasa itu. Luar biasa. Tapi hati-hati memilih travel. Itu bukan lewat KBIH, bukan. Hati-hati memilih travel. Pilih travel yang jujur dan amanah. Sebab di situ sangat rentan penipuan. Dan kalau ke Singapura dulu, kemana dulu, Filipina, jangan. Harus langsung ke Mekah, baru. Jadi kalau targetnya ke Filipina dulu, jangan. Sebab itu ngambil kuota orang lain. Ya, hati-hati. Tiasa angkat ayana ke Filipina dulu, pulang itu. Nu atos-atos ge haji nanti mengdugi Filipina, terdugi ke Mekah. Nu atos-atos ge gitu. Teman saya jadi korban orang Sukabumi, dia sama orang tuanya malah. Saya jadi karunya. Ya nak ibu nak ke Filipina dulu, wih deh ke dia gitu. Wih deh, ongkos gak bisa balik lagi. Ongkosnya gak bisa balik lagi, makanya hati-hati. Pilih travel yang baik, yang sudah memberangkatkan Haji Furoda beberapa tahun, nah, baru itu reputasinya baik ya. Jadi kalau Bapak Ibu gaduh rezeki, gaduh ongkos lebih, badan anak Haji Furoda, dan itu resmi. Bukan begini, kan suka ada isu tuh, oh itu visa kerajaan dijual, visa undangan. Enggak, itu bukan. Saya tahu, karena ketika saya haji kemarin itu Haji Furoda, ngebimbing Haji Furoda. Jadi, di sana itu ada maktab Furoda. Ada maktab Furoda khusus, maktab Furoda. Jadi haji yang khusus, gitu, lebih khusus. Dan itu fasilitasnya baik. Jadi yang saya tahu, visanya saja, beli visanya saja itu antara 7.000 dolar dan 8.000 dolar. 7 sampai 8.000 dolar. Sabaraha ta 8.000 dolar Ibu? Kali 14.000. 100 lebih. Tah sakitu visana teh. Belum di sana hotelnya, belum di sana akomodasinya, itu yang membedakan. Ya. Jadi itu yang pertama Haji Tamattu, Haji Qiron dan Haji Ifrad. Kalau Haji Ifrad ini yang ketiga dilaksanakan haji dulu, nah kemudian baru nanti umroh, gitu. Jadi tidak bareng. Baik. Saya bicara haji secara umum ya dan umroh secara umum. Nanti kalau spesifik kita lanjut. Rukun haji dan umroh. Nanti ada rukun, ada wajib, ada sunnah ya. Apa beda rukun, wajib, dan sunnah? Kalau rukun tidak dilakukan, itu sah. Kalau rukun tidak dilakukan, tidak sah. Kalau wajib tidak dilakukan, dam. Kalau sunnah tidak dilakukan, tidak naun. Itu perbedaan antara rukun, wajib, dan sunnah ya. Rukun haji. Pertama, rukun haji berihram. Apa itu ihram? Nanti kita bahas. Yang pertama, ihram dulu. Ihram itu ketika singkat saja, ketika Bapak Ibu sudah sampai di mikot, nanti pakai pakaian ihram, kalau laki-laki khusus nanti dua helai dan mengucapkan niat.
labbaika Allahumma hajjan, labbaika Allahumma umroh, itu ihram. Kemudian di situ pakai pakaian ihram, kemudian talbiyah perbanyak labbaika Allahumma labbaik. Itu yang pertama rukun. Ihram yang pertama. Kedua, Bapak Ibu sekalian, rukun haji adalah wukuf di Arafah. Kata Nabi, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Jadi kalau ibu tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Ya, jadi rukun yang kedua haji adalah wukuf di Arafah. Yang pertama tadi ihram, kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf wada. Maaf, bukan tawaf ifadah, salah. Salah, jangan ditulis itu salah. Tawaf ifadah, itu yang ketiga. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu nanti dilakukan Bapak Ibu sekalian setelah Bapak Ibu lempar jumroh, atau setelah Bapak Ibu dan mabit dari Muzdalifah. Ya, setelah jamaah haji dari Muzdalifah, boleh ifadah dulu, boleh. Boleh lempar jumroh dulu, akobah boleh. Boleh menyembelih dulu, boleh. Kemudian potong rambut disebut tahallul awal. Ya, jadi itu tanggal 10 tawaf ifadah. Dan kemudian tahallul. Tahallul ya. Tahallul. Sa'i dan tahallul. 4 sa'i, kemudian yang kelima tahallul. Itu rukun haji. Dan kalau tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah. Kalau rukun umroh, jemaah ya sekalian, kalau rukun umroh, pertama ihram sama, kedua tawaf, langsung tawaf kalau umroh. Kemudian sa'i, kemudian tahallul, kemudian tartib. Sekali lagi. Kalau umroh, pertama adalah ihram. Ihram tadi sudah saya jelaskan, kedua langsung tawaf. Setelah tawaf langsung sa'i. Setelah sa'i langsung tahallul dan tartib. Tartibnya begini. Mau umroh nih, pas ke matof atau tempat tawaf penuh. Aduh, penuh ya. Sa'i kosong, sa'i heula we ngarah gampang. Kayak tawaf terakhir, boleh tidak? Tidak. Harus tartib. Gitu enggak boleh. Seperti sholat, sujud heula kemudian takbir ihram enggak boleh. Kemudian nanti ke ruku gitu enggak boleh. Ala tartib. Jadi kalau Bapak Ibu umroh pas penuh di matofnya atau di tawafnya, area tawaf, maka Bapak Ibu tetap tawaf dulu. Kemudian sa'i, tahallul, beres. Sakit tuh umroh mah. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Itu saja. Sebutkan tadi 2 jam rengsek umroh mah atos, beres. Eta jenengan umroh 9 hari ya ibadah di Masjidil Haram, salat, terasa salat di Masjidil Haram. Ya, salat di Masjid Nabawi gitu. Apakah ada kaitan Bapak Ibu sekalian haji dan umroh dengan Madinah? Tidak ada. Ke Madinah mah ziarah, kita ke Masjid Nabawi. Ingat nih, tujuan kita ke Madinah, badai ziarah ke Masjid Nabawi atau mau ziarah ke makam Rasul? Ke Masjid Nabawi. Jawabnya ke Masjid Nabawi. Sekali lagi, ke Madinah itu bukan tujuan kita yang pokok, bukan ke makam Nabi. Tapi tujuan pokok kita sholat di Masjid Nabawi. Dan kalau kita sudah tahu makam Nabi di sana, cukup kita bersolawat. Tidak harus datang tiap ke Madinah ke makam Nabawi, tidak harus. Imam Malik, Bapak Ibu sekalian, pernah melarang penduduk Madinah datang ke makam Nabi. Pernah melarang itu. Kenapa? Sebab banyak kaum muslimin yang datang ke makam Nabi tawasul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi sudah meninggal. Tawasul pada orang meninggal tidak boleh, walaupun itu Nabi. Ya Rasulullah, berilah kami syafaatmu ya Rasul. Tidak boleh. Bahkan mengusap-usap makam Nabi, ya Rasul, aduh ya Rasul, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh al-ghulu berlebihan kepada orang-orang yang sholat. Banyak yang berlebihan di situ. Kecuali kita banyak bersolawat kepada Nabi, salam, dan itu wajib. Baru banyak bersolawat, iya. Ya kalau kita pertama kali umroh atau haji mau berkunjung pengen tahu, bagus. Jangan sampai enggak tahu. Harus itu mah ya. Mana makam Rasul tuh, oh ini. Kita bersolawat. Oh kalau makam Abu Bakar, Umar, oh itu. Sudah kalau sudah tahu cekap. Jangan tiap haji atau tiap umroh ke sana terus, enggak usah. Yang kita pentingkan adalah salat di Masjid Nabawi itu. Tapi perbanyak salat. Nabi SAW dalam hadis bersabda, la taj'alu qabri idan. Kata Nabi, jangan kalian jadikan kuburanku tempat ibadah, jangan. Wa sallu alayya, shalawatlah kepadaku, fa inna shalatakum tablughuni haitsu ma kuntum.
karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Kita banyak salawat, kita sekarang di sini salawat pada Nabi sampai gitu insya Allah. Demikian sekalian ya tentang umroh. Jadi saya ulangi, tadi kalau rukun umroh adalah ihram, tawaf, sa'i, tahallul dan tartib. Jadi tidak ada kaitan dengan Madinah. Ke Madinah kita berziarah ke Masjid Nabawi atau berkunjung ke Masjid Nabawi. Itu. Baik, kemudian tadi rukun haji sudah saya sampaikan, sekarang wajib haji. Kalau wajib haji, tadi kalau wajib tidak dilakukan berarti bayar dam. Apa saja wajib haji? Pertama, ihram di mikot. Ihram harus di mikot. Nanti mikot kita di mana akan kita bahas ya. Kemudian yang kedua, mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Kapan mabit di Muzdalifah? Nanti akan kita bahas di bab haji ya. Ini gambaran saja Bapak sekalian, gambaran saja. Bapak Ibu tanggal 8 langsung ke Mina. Itu disebut tanazul dan itu disebut hari tarwiyah tanggal 8. Kecuali kalau Bapak Ibu reguler ikutnya ke pemerintah. Nah, kalau pemerintah mah Departemen Agama itu ditinggalkan tarbiyah, dihapus, tidak diikutin. Biasanya kalau Depak itu Kementerian Agama langsung tanggal 9 ke Arafah. Langsung ke Arafah tanggal 9. Pertimbangan mereka kalau kami ke Mina dulu kredit. Kredit ini 200.000 jamaah. Kemudian langsung ke Arafah berat. Itu sangat berat. Itu sulit. Makanya langsung tanggal 9 itu mereka ke Arafah. Dan memang haji Arafah. Tapi bagi jamaah yang pengen afdol, nah ini walaupun itu sunnah, mabit di Mina tanggal 8 itu sunnah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pengen afdol, pengen sempurna, pengen maksimal gitu ya. Maka beberapa KBIH disebut dengan tanazul, memisahkan diri ke Mina tanggal 8 dari tanggal 8. Tetapi pemerintah Indonesia menyerahkan semua tanggung jawab ke KBIH. Jadi kalau mau tanazul, mangga. KBIH mana nih? Pemanya Karya Imta, Percikan Iman, Salman. Oh mangga, silakan Pak atur jamaahnya masing-masing. Tanggung jawab masing-masing, makan masing-masing, tidur masing-masing, begitu. Jadi pemerintah tidak termenau. Tapi tentu kalau ada apa-apa masih tanggung jawab insya Allah. Mereka tanggung jawab. Cuman teknisnya di lapangan diserahkan ke KBIH masing-masing gitu. Sayanglah kalau jamaah haji, kalau ibu haji tidak tarwiyah, sayang kalau menurut saya. Jadi mendingan tarwiyah, mendingan tanggal 8 mabit di Mina. Nah nanti malamnya Bapak sekalian, kan besok ke Arafah tuh. Nanti malamnya Bapak Ibu mabit di Muzdalifah, itu maksudnya gitu. Itu maksudnya. Jadi wajib haji adalah ihram di mikot, kemudian mabit di Muzdalifah. Itu gambarannya, mabit di Muzdalifah. Cuman kalau mabit di Muzdalifah beda dengan di Mina dan di Arafah. Ada tendanya gitu ta, ada AC. Kalau di Muzdalifah gambaran nih, kalau ibu nanti mau haji jangan kaget, di Muzdalifah mah itu langsung langit. Ya, kegoleran didinya resep deh, kegoleran ya didinya ngampar sama ya di Nabi, kemudian ngobrol, ngadoa, oh nikmat. Ya resep ya doa ya. Dengan batunya Ustaz. Batu. Ya, ngambil batu kerikil di situ. Cuman batu aja. Ngambil batu nanti buat lempar jumrah. Walaupun nanti biasanya sekarang itu batu sudah dibagi oleh petugas. Jadi jamaah enggak usah memungutan batu lagi, sudah dikeresekan, dibagi-bagi satu-satu. Begitu. Jadi enggak usah khawatir. Kemudian lempar jumrah. Nanti lempar jumroh ya di Mina gitu, lempar jumroh di Mina, nanti kemudian mabit di Mina. Jadi sekali lagi, wajib haji ihram di mikot, itu yang pertama. Yang kedua, wajib haji itu mabit di Muzdalifah. Yang ketiga lempar jumroh, mabit di Mina. Yang keempat, yang kelima tawaf wada itu wajib haji. Wajib, kalau pada hukumnya wajib. Jika tidak bayar dam, kecuali kalau ibu yang haid. Ibu yang haid tidak usah masuk Masjidil Haram. Di sini ada, nanti ada wajib umroh, sunat haji dan sunat umroh. Baik, kalau itu mah nanti saya lewat dulu. Saya ingin menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian, umroh aja dulu ya, umroh. Jadi ritual umroh itu seperti apa, Bapak Ibu sekalian?
kita mulai dari ihram ya. Kita mulai dari ihram. Baik, Bapak Ibu sekalian, umrah dan haji. Tidak mungkin saya jelaskan di forum singkat ini umrah dan haji sekaligus. Saya ingin sampaikan umrah dulu. Pertama, tadi sudah disampaikan bahwa di antara rukun umrah adalah ihram. Ihram ya. Saya yakin Pak Haji di sini, Bapak-bapak sudah haji atau umrah ya. Sudah tahulah bagaimana tata cara berihram ya. Ada dua helai dan tidak boleh pakai pakaian dalam. Itu bulu cunenya, tapi ibu tolong dibayang-bayang ya. Nanti ada dua helai, itu di bawah satu, tiga sarung, kemudian di atas satu, itu kedua, itu ihram. Kalau ibu-ibu bebas, ibu-ibu tidak ada riwayat pakaian ihram, ibu-ibu harus baju putih, nggak ada. Mau baju hitam, mau baju merah, mau. Jangan sampai ada gambarnya untuk para ruguhnya, gambar Hello Kitty gitu, nawan, jangan. Intinya mah sopan dan tutup aurat ya. Dan nanti berihram. Di mana kita ihram? Saya sampaikan biar tidak liar lah ya. Harus kan mikot itu ada empat. Tul Hulaifah atau Bir Ali, Yalamlam, kemudian Qarnul Manazil. Udah buat orang Indonesia aja dulu di mana? Buat kita karena Qarnul Manazil itu dari arah Najd, bagi ahlu Najd dan searah gitu ya. Udah buat orang kita saja. Maka umroh atau haji kita Bapak sekalian di Qarnul Manazil. Karena Indonesia itu melewati Qarnul Manazil. Pesawat Indonesia, pesawat yang dari Indonesia itu melewati Qarnul Manazil. Kecuali kalau Bapak Ibu melalui laut. Kayak Yalamlam ya teman. Jadi kalau melalui laut Yalamlam. Tapi kan sekarang udah enggak ada. Barah murah lewat laut mangga 4 bulan di laut Nauke. Mangga tenan naon 4 bulan di laut Nauke. Kaget di lautnya 3 bulan jung mangga itu beli sepatas mirah mangga, cuman sekarang tidak boleh pesawat ya kan, pesawat 9 jam nyaman di pesawat tidur nyampe udah bentar ya udah dugi kamu ke Jeddah. Nah ibu, pesawat kita itu lewatnya Qarnul Manazil, maka Bapak Ibu ihram itu dan niat umroh di pesawat, di pesawat. Iraha abdi talbiyahna labbaika Allahumma umratan, itu biasanya 45 menit sebelum landing. 45 menit sebelum landing itu pas Qarnul Manazil. Karena kecepatan pesawat stabil, beda dengan mobil ya kan macet ya. Pesawat kayak macet ibu di situ. Ya jadi stabil 45 menit sebelum landing itu Bapak-bapak harus sudah pakai pakaian ihram. Bahkan saya sarankan lebih baik pakai pakaian ihram di bandara. Jadi kalau bapak pada haji atau umroh, ihramnya di mana? Pakai pakaiannya maksud saya. Pakai pakaiannya di bandara, weh. Soalnya yang lain juga banyak. Kalau di pesawat mah di WC nauge jabah dudek, jabah hurin gitunya, jabah apalagi kalau pesawat nanti ada turbulensi, jadi gujlagijlug, kita tuh kabujeng deh. Ya, morosot ya, ah tos liure. Buruk kelewan. Buruk kelewat gitu. Di bandara nyaman, di bandara tos. Ya, nyantai di nikmat. Ya, di bandara gitu. Jadi pas naik pesawat naik, dah enggak masalah. Masih udah ke Eropa atau pakai-pakai Bapak teh bade ke mana? Dah kalau ke Mekah mah semua juga udah pada paham. Oh, jamaah umroh dilayani dengan baik oleh pesawat, oleh panggilan. Nah, jadi jauh sekalian berihram. Jadi kalau Pak Ibu mau umroh, maka berihram di mikot yaitu Qarnul Manazil. Di Qarnul Manazil dan bagi bapak-bapak saya sarankan bapak pakai pakaian ihram di bandara sebelum naik pesawat pakai. Nanti pas Qarnul Manazil kita langsung mengucapkan labbaika Allahumma umrotan. Ya, bukan haji ini umroh. Nanti haji dibahas. Labbaika Allahumma umroh. Nah, setelah itu berlaku nanti larangan umroh. Nanti akan kita bahas larangan umroh seperti apa. Setelah itu Bapak sekalian, Bapak Ibu memperbanyak talbiyah, tos, handphone, naon, pareman. Tos paehan we, tong diaktifkan ya. Kemudian Bapak Ibu perbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya, saya agak merinding kalau talbiyah. Nah, jadi mudah-mudahan kita cepat diundang lagi oleh Allah ya, baik haji ataupun umroh. Saya tadi talbiyah agak merintah.
begitu ya. Begitu baru sekalian ya, jadi pakai pakaian ihram dan perbanyak kalbiyah. Kemudian baru tidak boleh perhatikan larangan-larangan umroh, larangan-larangan ihram maksudnya, larangan ihram perhatikan. Apa itu? Pertama, tidak boleh potong rambut atau kuku. Ibu tanya, lu jadi pesawat yang cetok-cetok ulah. Potong kuku jangan, potong rambut jangan. Ustaz, iya ayah rambut anu jatuh tuh nanahon, kamu dasar les dicabut. Oh jamaah teh ribut di Mekah teh. Aduh abdi teh tadi teh muka kerudung, pabalatak rambut kumahanya, kumaha. Aduh ibu teh siun teu sah siun gitu. Itu tidak seperti itu. Jadi kalau sekedar jatuh, kalau sengaja disabut karena pakai ihram apa teh nyabutan bulu kelek gitu. Jeprut teh mah hati-hati disengaja disabutan. Itu enggak boleh, nyabut rambut atau potong kuku. Kemudian berikutnya larangan ihram adalah tidak boleh memakai wangi-wangian atau parfum, kecuali kalau tadi Bapak Ibu sebelum ihram itu mandi dulu ya, ada mandi ihram, nanti mandi dulu kemudian Bapak Ibu pakai parfum boleh, tapi jangan kena kain. Jadi kalau mau pakai parfum Bapak-bapak itu kena badan saja, tidak boleh kena kain ya. Jadi kalau sudah mandi kemudian pakai ihram boleh diparfum, tapi jangan kena kain, boleh ke badan. Dan kemudian tidak boleh berhubungan suami istri atau bahasa-bahasa yang berbau syahwat, nggak boleh. Di pesawat yang tos ihram, kadadak romantis, bapak tanya, say, kak ibu teh bilang. Kayak bapak, sing laras, sayang atau syaiton? Gitu, di sini, harus fokus. Babe, nggak boleh ya. Bahasa biasa yang biasa lah, sopan, tidak boleh ropas, kusuk, jidal. Kemudian buat sekalian, tidak boleh membunuh binatang kecuali yang membahayakan, kalajengking, ular gitu, tikus itu boleh. Tidak boleh melangsungkan pernikahan, tidak boleh bertengkar, tidak boleh mengganggu pohon, ya itu bagi laki-laki. Kemudian bagi laki-laki ada khusus, tidak boleh mengenakan pakaian berjahit. Bagi laki-laki tidak boleh pakai pakaian berjahit. Kemudian tidak boleh menutup mata kaki. Tidak boleh memakai sesuatu yang menutup kepala bagi laki-laki. Dan bagi ibu-ibu, nanti tidak boleh memakai pakaian yang menutup wajah dan kedua telapak tangan. Itu nggak boleh. Harus dibuka. Wajah dicadar, dibuka, ibu. Nah, ini menunjukkan kalau wajah itu nggak aurat. Wajah ibu tidak aurat. Kenapa? Ihram saja harus dibuka. Ihram harus dibuka. Ya, haji, umroh harus dibuka. Artinya tidak aurat. Gitu. Jadi kalau di kita nih ibu-ibu sok aya nu naros ka simkuring, ustaz abdi dicadar jangan, lah ibu di Bandung mah enggak usah lah ya, enggak usah. Kalau ngomong dicadar ya mah enggak, cuman kalau mun saya udah tidak aurat gitu. Tidak aurat. Jadi kalau mau dicadar ya mah enggak, tidak ada yang melarang, silakan, tapi kalau saya ya enggak usah gitu karena tidak aurat. Bahkan haji umroh saja kan harus dibuka. Gitu, haji umroh harus dibuka. Kenapa ibu maksakan dicadar? Kecuali kalau di Arab. Kalau ibu di Arab, saya sarankan ibu dicadar. Memang adatnya begitu, ya kan? Kebiasaan begitu. Dan pernah kejadian, Bapak Ibu sekalian, ini bukan hoax, bukan cerita dusta. Ada salah satu jamaah cantik, ketika beres tawaf, ditutur-tutur ke orang Arab. Gelis. Langsung orang Arab kalau ngajak nikah, mau nikah dengan saya, langsung ditembak. Kan kalau orang Indonesia sama orang Sunda itu gitunya, PDKT heula ka orang tuana segala rupa, nanya temen segala macam lah, ada hitbat. Kalau anak mau nikah atau rewasi itu teh, karena dia sangat cantik gitu, diudak-udak sampai ke hotel diudak. Akhirnya pembimbing berembuk, kumaha ieu si eteh diudak-udak ke orang Arab. Dia takut kalau mau turun, nunggu di lobi, ditungguan ya. Gitu. Akhirnya pembimbing berembuk dan sepakat dipanggil orangnya, gimana kalau teteh dicadar? Dia setuju, dicadar dan dia turun aman. Si orang itu terapalin, dia sudah turun. Begitu. Ya, nah jadi Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu di Arab ya, apalagi menurut orang Arab, orang Indonesia teh garilis. Garilis. Nah, jadi wajah-wajah begini ya, cantik, ini cantik kalau menurut saya, menurut orang Arab Bapak Ibu teh super cantik, ratu kecantikan pokoknya. Begitu, gelis. Mereka lebih minat ke orang Sunda, ke orang Arab, orang Indonesia daripada ke orang Arab. Gitu. Ustaz,
bosan mungkin ya. Mungkin orang masuk papan dengan orang Arab jago tamun tepingsan. Arab gitu. Orang Arab hoyongna ke orang Bandung. Hayangna ke orang Sunda gitu. Laku orang Cianjur nya. Orang Bandung geulis gitu ibu teh, luar biasa. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, setelah tarbiyah, ibu kemudian tawaf 7 keliling dan kemudian sa'i, kemudian tahallul. Ya, maka selesailah umroh Bapak Ibu sekalian. Saya menyampaikan di sini global sekalian, tidak ada media kecuali kalau nanti Bapak Ibu mau umroh atau haji. Biasanya ada gambar ya, ada media lebih kebayang, lebih kalau sekarang mungkin hanya gambaran umum saja ya. Gambaran umum begitu ya. Saya juga tidak detail, hanya global saja, hanya singkat saja. Itulah Bapak Ibu sekalian gambaran secara singkat dan umum. Saya katakan secara singkat, bukan detail. Tidak diiringi juga dengan dalil, karena kalau Bapak Ibu mau berangkat haji, manasiknya juga 16 pertemuan ya, 16 pertemuan itu manasik haji gitu, dan umroh cukup lama dan cukup panjang. Jadi kalau saya di sini hanya global saja, dan itu juga belum tuntas, hanya baru sebatas umroh. Jadi tadi Bapak Ibu ihram, kemudian Bapak Ibu tawaf, kemudian sa'i, tahallul, sudah umroh. Dan Bapak sekalian, kata Nabi keutamaan umroh, al-umratu ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Umroh ke umroh kifarat antara keduanya, kifarat dosa. Ya, nanti kalau Bapak tahallul nih, kalau Bapak tahallul potong rambut ada dua, khusus untuk bapak-bapak. Ada taksir, ada tahlil. Kalau taksir cukup 3 helai udah, cerk, mau di depan, mau di belakang, 3 lembar udah beres. Disebut tahallul, disebut taksir. Tapi kalau mau tahlik, itu digundulan, dibotakan. Dibotakan dan Bapak sudah tahallul dengan tahlik. Kata Nabi, rahimallahul muhallikin, rahim 3 kali. Semoga Allah merahmati yang mencukur rambut semua, 3 kali. Kata sahabat, wal muqassirin ya Rasulullah, wal muqassirin di akhir yang keempat, baru Nabi wal muqassirin dan yang mentaksir. Ya, jadi kalau saya sarankan Bapak, kalau Bapak umroh atau apalagi haji, botak aja. Jangan potong 3 helai, kecuali pembimbing. Kalau pembimbing kan bulan depan berangkat deui. Mau dibotakan, oke dicukur nang mana? Botak atau riweuh gitu tanya. Nah, bagaimana kalau orang botak? Ya, Bapak memang tayar rambutan punten ya. Botak tayar rambutan, pas tak umroh gitu. Maka cukup gunting digeser ke di kepala. Itu cukup. Di pisau itu dioleskan gitu. Itu sudah cukup. Jadi kita harus motong nu aya rambut tuh, kudu kelek nu aya enggak. Gitu ya. Nah, jadi Bapak sekalian, saya sarankan ke bapak-bapak kalau ada rezeki, ada waktu, ada kesempatan, ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, kalau Bapak tahallul ya, botak ya, Pak. Karena itu sempurna insyaallah. Botakan ya, terkena isin, terkena sempurna ibadah, bahkan kita pede gitu. Insyaallah dengan botak itu akan lebih afdol. Kalau ibu jangan, Ustaz ibu rek dibotakan wae ngara ulah nya. Tengak langkung teh. Dan saya sarankan ke bapak-bapak kalau dibotakan jangan melalui calo di marwah. Itu jangan. Atau pamannya anak-anak kecil tabarudak anak-anak kecil orang Arab bawa gunting haji tahallul. Oh, urang teh asa bager kitu nya. Asa di asongan gunting. Ayo pek tekil 100 real teh budak teh. Gitu. Haji 100 real tah itu. Tapi kan kalau bawa sendiri mah gratis ya. Bahkan tip bagi saya kalau bawa Pak Umroh, jangan tergiur dengan godaan cium Hajar Aswad. Dibantu oleh orang kita, Pak Haji sudah Hajar Aswad belum cium, sok saya bantu yuk, enggak apa-apa. Ayo Haji berdoa tawakal. Yuk gitu. Atau urang teh atohnya ayo enggak bantu. Atau yang nggak bantu, oh alhamdulillah bagus gitu ya Allah nuhun. Pas gitu teh ibu didudetkan, bapak udah gitu digusur, terus gitu urang teh digandeng ke belakang. Bapak alhamdulillah ya, bapak alhamdulillah sudah cium Hajar Aswad, alhamdulillah ya, kami sudah bantu bapak, sekarang tinggal bapak bantu kami. Gitu. 500 real pak, 500 real mintanya itu. Saya mati-mati ke jamaah, hati-hati jangan sampai begitu. 500 real itu mintanya, begitu. Kalau dikasih 50 real teh manyun ngambek, enggak mau lah. Sekarang tuh 500 real.
Betul. Dan juga Bapak Ibu kalau mau sa'i nanti pakai kursi roda, baiknya hubungi pembimbing. Biar dihubungi dari hotel, biar dihubungi dari disiapkan di hotel agar roda disiapkan. Jangan yang ada di situ, yaitu lekuk juga. Dan yang saya khawatirkan, maklum itu anak-anak besok balangor teh, ya, bawa roda, itu tetep pas cejejek gitu tah sa'i nate. Kan harusnya 7 keliling tuh. Ya bisa saja mereka itu 5 atau jol beres gitu tah. Mungkin narakal. Dan harganya juga dari awal bukan tos beres sabaraha ulah. Tos beres sabaraha mah tuh cilaka ibu ditekuk. Berapa dari awal? Tawar-tawar baru bayar, baru sa'i nanti bayar di akhir. Jangan dibayar duluan. Itu mah hanya sekedar tips beberapa hal yang perlu diwaspadai di sana. Ya, baik sekalian panjang dan maaf saya tidak pakai media, jadi tidak terkebayang Mekahna, terkebayang apa namanya Ka'bahna gitu ya. Nantilah kalau Bapak Ibu mau umroh, ini mau haji, insyaallah biasanya demikian manasik lebih lengkap. Ini global saja secara umum saya sampaikan ya. Dan mudah-mudahan dengan kajian ini Allah memanggil kita itu saja. Ya, saenggalna lah urang teh. Saenggalna tiasa umroh, saenggalna tiasa haji. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rahasia Allah saya sampaikan? Ini ada beberapa yang saya tangkap luar biasa. Contoh, di kantor, di satu perkantoran, sebelum saya pamit, di satu perkantoran, lalu sekalian, ada office boy, tukang sapu dan tukang azan. Tukang azan, tukang sapu. Dia nyolong-nyolong ke saya, Pak Ustadz pamit. Kak, badai beres, kerja bukan. Pamit, Pak Ustadz, badai kemana? Badai ke haji. Office boy, subhanallah. Asli, saya juga terharu. Sering bojo, alah sering istri, office boy. Kek kang ngadongeng, pengalaman lah sering. Kumaha kang tiasa ke haji, ya. Sok di mana ongkosna nah. Henteu Pak Ustaz, saya bisa berangkat haji nabung. Kumaha kang nabung na, saya tidak makan gaji saya. Saya ke kantor pakai sepeda. Ya tengah ongkos ibu. Tengah ongkos, tengah bensin, tengah motor, saya ke kantor pakai sepeda tiap hari. Terus tuang kumaha, alhamdulillah istri oge ngajar, istri oge icalan. Tatidinya we tuang gaji, saya udah puluhan tahun Pak Ustaz sana sekamari, setahun dua tahun. Puluhan tahun saya nabung dan alhamdulillah sekarang saya berangkat dengan istri. Saya kemarin minta izin ke pimpinan, itu kepala kanwilnya kan, kepala kanwilnya. Dia ke kanwilnya, Pak Kanwil minta izin, Pak mohon izin. Benar kamu teh mau haji? Saya kecan ke haji katanya. Tah gitu. Kepala kanwil yang saya ke haji. Tapi office boy yang mohon maaf ya, secara struktur terendah gitu. Dengan gaji terendah pun ter. Tapi ke haji pang payuna. Itu sekedar gambaran kalau orang tidak berusaha kuat, teu aya kahoyong, teu nabung, kuma engke we haji mah, ku ah cilata gitu. Engke teh kieu tos kolot atuh teh nya tos sepuhna teh. Kaduhung baheula teu daftar tah kitu. Kaduhung keur aya rezeki teu daftar, eta penyesalan yang tidak berarti bagi dia. Penyesalan yang sudah tidak berguna bagi dia. Kaduhung keur aya barudak teu diongkosan tah eta. Kaduhung keur aya rezeki barudak teu diberangkatkeun, kaduhung. Dan penyesalan itu sudah tidak berguna bagi. Sebab tos teu gaduh naon? Bieu. Jadi kalau ada rezeki daftar. Daftar. Nanti berangkatnya nanti. Contoh lain, saya dengar dari teman, kalau ini bukan saya sendiri dengar dari orangnya, pelakunya. Kalau tadi kan si office boy-nya itu datang ke saya, kalau ini dari teman. Cerita, ada tukang pijat sama si bosnya itu, kamu bakman ke hajinya, mungkin ngarang bapak upami capek, leles diri itu, kumang dipencetan. Dan benar bosnya, dibekalnya tukang pijit lagi. Kamu kah? Jadi ngarang ibadahnya nyal saya gitu, leluasa, nikmat. Kan tos toap, beselan, nikmat kan gitu ya, kabayang gitu. Tah, ada abdi sok gampil capek. Tama tukang pijitnya dibekal. Ngan ibu, tukang pijitnya ngadoa ke Allah. Kumang ngadoana, ya Allah, ya tadi segi kamu abdi. Da ongkos nyali rahmat, dimana teing, apa teing berangkat haji, impian. Ya Allah, berikanlah saya kesempatan ibadah maksimal di situ. Ulah kaganggu. Ta doa eta dikabul ku Allah. Pas ka Mekah teh Bapak Ibu sekalian, si bosna teh sehat. Luar biasa. Cek si mah teh Pak bari dibeseuk anteu. Teu naon ah da sehat. Pak bari dibeseuk ira henteu ah teu jajan. Eta mah ibadah teh sungkan pisan. Luar biasa. Ku doa teh eta doa teh kuat.
gitu, kok doa. Jadi memang di samping bukan hanya materi kemampuan haji itu, tapi juga doa, keinginan, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang banyak harta, tapi kalau Allah tidak manggil, mungkin mereka diajak ke haji. Enggak mau. Bahkan jamaah saya hanya istrinya yang berangkat, suaminya enggak mau. Suaminya sampai kemarin suaminya meninggal tidak haji. Umrah acan. Padahal mampu dia berhaji dan umrah. Bahkan haji furoda sekalipun dia bayar, dia bisa. Tapi sampai kemarin dia meninggal tidak berangkat, istrinya berangkat haji sendiri. Gitu. Itu yang aneh. Nah, makanya berdoa ya, berdoa meminta kepada Allah agar dimudahkan gitu. Karena ini mah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kan ai urang mah impian haji tehnya, umrah teh impian, aduh idaman. Ini mah diajak kekeh, dipaksa oleh istrinya enggak mau. Padahal kalau dia haji furoda sekalipun dia berangkat bisa, tapi enggak pernah. Begitu. Jadi jangan sekalian, itulah hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang imannya kuat, makanya kenapa haji itu diwajibkan Selasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena sebaik-baiknya bekal haji apa? Taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa dulu, ini saudnya diberesan dulu, sing takwa heula, tos takwa jung ka haji. Begitu, berangkat haji. Kalau orang takwanya lemah, kek haji heula golangkeun heula nya, golangkeun heula. Haji heula imah barudak heula nya. Sabay imah barudak. Moal beres-beres da barudak teh aya genep atuh. Erek irahan beresna. Ieu teh haji heula nya modal heula kek. Ah, seet dikitu-kitu mah. Tawakal bismillah ya Allah nitip. Begitu. Ayah, ker imah barudak ayah, modal ayah, gitu. Haji angkat, luar biasa. Tak eta rahasia Allah, iman sing yakin. Ulah kia, ngan sakia kia naku mahalau di PKK haji abdi engke modal kikituan maripo. Ya Allah tawakal bismillah nitip nabung, dimudahkan oleh Allah segalanya insya Allah. Te ayah pak haji kata langsara, te ayah atas haji, te ayah riwayat. Ya, jadi ini motivasi buat ibu-ibu semua. Buat ayah rezeki, paksakan. Aduh, ayah tanah ya di sini deh, nganggur wae, jual mendingan daripada nganggur di para ibu. Ya, di kebunan henteu ke ibu teh, di linggihan henteu gitu ya, ngaji jembrung. Kanggo naon coba? Jual. Pakai ongkos barudak, pakai umroh, pakai haji. Maslahat di Allah, di sana ke akhirat eta mah. Ya, mau ke akhirat, udah, ibu. Jadi mendingan gitu daripada tidak manfaat, kecuali kalau ibu sudah haji, sudah umroh, silakan investasi mangga gitu. Ini apa yang saya sampaikan bagi yang belum haji atau umroh, wayahna paksakeun ya, karena itu wajib. Allah hapuntenya pilih kirang tata krama abdi semangat teuing kalau mau haji umroh itu, biar inilah menggugah ibu biar angkat hajinya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan keinginan kita dan mudah-mudahan menghapus dosa kita insya Allah kajian ini, dan mudah-mudahan jadi wasilah kita untuk bisa berangkat haji dan umroh. Barangkali sebelum saya pamit ada waktu 10 menit, mangga ibu, mangga. Tadi saya katakan, kalau anak kecil itu belum punya kewajiban baik haji ataupun umroh, tapi kadang-kadang orang tua karena mungkin tidak ada yang ngasuh di rumah, anaknya dibekal, tentu boleh. Walaupun kalau menurut saya, anak itu acan wajib, ibu. Belum bisa merasakan nikmatnya ibadah, belum bisa merasakan, belum dihisab jadi ganjaran buat dia, belum gitu. Malah yang ada, mohon maaf ya, anak kecapean. Anak kecapean harus tawaf, dipaksa harus sa'i, kecapean gitu. Jadi kalau bisa dititipkan anak, mendingan titipkan. Mendingan ongkos untuk anak dikasih ke orang tua, berangkat dikasih ke mang bibi alok, dan pahala orang yang ngasih ongkos double. Dia dapat pahala, pahala mengkosin. Gitu. Kalau saran saya, tapi berhak ibu berangkat dengan putra ibu dengan putranya boleh. Dan tadi pertanyaan ibu, kalau sudah daftar dan harus berangkat dengan putranya, kan pakai pempas tuh, maka tidak masalah. Tidak masalah. Jadi cukup yang namanya anak, tadi karena anak itu kan tidak dihisab, tidak apa, tidak masalah. Jadi anak malah,
anak bawang kalau dalam kucing-kucing itu namanya, ini nggak masalah. Jadi anak kalaupun batal nanti nggak usah direpotkan harus wudu lagi kemana tayamu. Udahlah deh, teruskan aja kamu tawaf. Udah deh, teruskan aja kamu sa'i. Gak apa-apa. Kalau anak kecil, karena anak kecil belum mukallaf, belum dihisab oleh Allah. Dan umrohnya juga cuma ikut aja. Ya, dia belum paham, dia belum ngerti, belum kena kewajiban, belum ada hisaban. Anak salah belum disiksa oleh Allah. Dan tetapi insya Allah tetap jadi ganjaran buat orang tuanya insya Allah ya. Insya Allah tetap orang tua sudah ngongkosin anak, dan akan lebih berpahala lagi jika ongkos itu diberikan kepada yang akil balig gitu ya. Dan kalau pakai Pampers saya kira nggak masalah, anak tidak dihisab ya. Ini Ustaz, keluarganya tinggal di sana di Dubai. Oh, atau orang Arab kalau begitu mah tuh naon kalau itu mah ya. Orang Arab atau orang Dubai. Ya kalau begitu enggak masalah. Dia kerja di sana. Anaknya dibawa aja ke sana. Saya kira tidak begitu. Ya kalau begitu mah ya dibakal semua antunya umroh. Saya doakan mudah-mudahan lancar ya. Amin. Dan saya titip doa buat semua saya dan jamaah biar bisa ke sana ibu ya. Anaknya sehat juga, ibunya sehat ya. Yang satu 2 tahun, yang satu baru 6 bulan. Oh, alhamdulillah. Ya, dan mudah-mudahan nanti dibawa umroh anaknya soleh insyaallah ya. Nanti ada aura Ka'bah di sana. Ada aura Masjidil Haram ya insyaallah. Gitu ibu, dan berbahagialah ibu bisa umroh dengan keluarga. Ya, alhamdulillah. Iring bingah lah. Mudah-mudahan tadi sehat lancar. Pertanyaan ibu tadi dalam hadis Rubi al-Qalam an-Salas diangkat pena dari 3 orang. Anak kecil, orang tidur, dan orang yang hilang akal. Itu mah diangkat kolam, jadi tidak dihisab oleh Allah. Begitu ibu. Jadi masalah Pampers tidak masalah. Tinggal ganti-ganti aja. Makasih Ustaz. Malah sama-sama ibu. Terakhir barangkali ada silakan. Saya kira jelas ya bab haji dan umroh. Dan kalau ini malah bagi ibu yang belum terkabayang, kabayang nanti kalau sudah di sana. Bahkan begini, manasik umroh, gambar segala macamnya, gambar foto segala macam, pasti di itu dah tetap jamaah teh. Ustaz Ari Hajar Aswad teh mana? Padahal kan terus ditunjukkan di tah ibu iya Hajar Aswad teh. Nanyakan di itu, Ustaz Ari Hajar Aswad mana? Ustaz Ari Rukun Yamani teh mana? Gitu. Padahal terus ditunjukkan kan, artinya teka bayangkan ya kan? Bagaimana terbayangnya dan bagaimana jelasnya? Hayu orang umroh sarang tah gitu. Umroh sarung kabayan, tah ibu iya Hajar Aswad, iya Rukun Yamani, ini Rukun Iroki, gitu, ini Makom Ibrahim, begitu ya, begitu. Ustaz, tanya itu kalau memaksa soal, kalau di Mekah di Hijil Ismail dan kalau di Madinah di Raudhah itu mana, maksa? Alah, etatnya pinuh nanti luar biasa, dan tidak wajib sholat di Hijil Ismail, ya kan, tidak wajib. Pas sebek-sebek, pas gelek-gelek, udah, daripada ngikut orang haram dosa, sementara sholat di depan Ka'bah juga sama gitu, maka kalau hemat saya dan sampai saat ini saya belum pernah maksakan ke Hijr Ismail sholat, enggak. Tidak khusyuk pak, bari khusyuk kumaha, aduh, tebisa ruku, tebisa sujud, enggak khusyuk sama sekali, ya. Doa ruku, keburu ruku nanti, subhanallah langsung sujud, nah, jadi gimana ini nikmatnya sholat, nikmatnya ibadah, lebih nikmat menjauh bahkan. Ya, ngadoa urang teh meni aduh lekeut gitu. Sama dengan di Raudhah. Sama. Para ulama tidak menyarankan Bapak Ibu sekalian maksakeun salat berdoa di Raudhah kecuali kalau kosong. Kalau ada kesempatan, oh nikmat itu mah ya. Tapi kalau tidak ada kesempatan tong maksakeun di Raudhah teh ibu nya sampai ada jamaah saya yang pingsan. Karena gitu berdesak-desakan gitu. Tetiasa dikasih kalau jamaah mah dan susah dikasih pengertian itu susah nggak mau mumpung di sini asatu Abdul nanti travelnya dikritik padahal tidak harus memaksakan diri termasuk Pak Haji bukan hanya di Hijr Ismail bukan hanya di Raudhah termasuk cium Hajar Aswad termasuk itu ya kalau tidak bisa mencium nggak usah maksakan sebab dengan nah tadi dengan isyarat saja itu sudah sama nilainya. Ada 3 cara. Pertama mencium, kedua istilah menyentuh, dan kemudian angkat tangan dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Itu sudah cukup dan itu sama. Jadi nggak usah maksakan mencium Hajar Aswad.
begitu. Kecuali kalau kosong, kosong Hajar Aswad selawat, alhamdulillah itu mah rizki. Kemudian kalau gue kosong, alhamdulillah udah kosong. Hijir Ismail kosong, ya mah enggak gitu. Tapi kalau penuh maksakeun daibu, eta mah teu sunah-sunah acan salat di situ. Ya, yang sunahnya kan tawaf, salat sunat setelah tawaf dan memperbanyak salat di Masjidil Haram. Begitu. Gitu. Jadi kadang-kadang jawab bawa emosional, mumpung di dieu atunya kumaha asa teu abdol. Nah, itu perasaan itu. Ibadah tidak boleh bawa perasaan. Ibadah tidak boleh bawa perasaan. Saya ulangi, ini hanya gambaran umum saja, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah merahmati dan mengampuni dosa kita di majlis ini. Hatur nuhun semua. Kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.